lagu. Kalau kebetulan kita di suatu pulau makanannya jagung, maka kita bakal bayar zakat fitrah pakai jagung. Kalau di kampung itu zakat makannya timun, tak mungkin kita bayar ke bawah timun. Jadi pakai makanan pokok. Nah, berapa berat makanan pokok dalam mazhab Syafi'i? Irtilah, ada yang mengatakan 2,40, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, 2,6. Saya dari sejak pulang kuliah sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras, beratnya 3 kilo. 2,5, 2,4, 2,6, 2,7 daripada pakai koma-koma, pakai 3 kilo. Selesai, lebihnya dihitung sebagai sedekah. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung juga sama kita. Dia kasih kita nafas setenang. Ini kalau yang mau bayar zakat fitrah pakai mazhab Syafi'i, pakai makanan pokok. Saya Ustaz bayarnya mau pakai uang. Kalau mau bayar zakat fitrah pakai uang, berarti ikut mazhab Hanafi. Berat satu sok menurut mazhab Hanafi 3,2 on. Jadi kalau mau bayar pakai uang, timbang beras makanan yang kita makan seberat 3 kilo 2 on, lalu diuangkan. Jangan makannya pakai beras VVIP, pas bayar zakat fitrahnya pakai beras satu beras plastik. Pakai beras yang paling terbagus, termahal. Begitu warung jual beras tanya, Bapak Tuhan jual beras, kasih saya beras yang baru ngeliat aja udah kenyang. Beras paling mahal, maka bayarkan dengan harga uang 3,2 kilo 2 ons.